Ada yang ketua pengajian tak mau turun, tak boleh ganti, ada si imam pantang digeser, merajuk, ada. Nah, ini berarti masalahnya di mana? Makanya saya sedih Pak, pengurus PKM gaduh. Yang lain satu di warung aku. Padahal laga-laga orang kan, laga-laga sekak kan, sekak kawal. Imam tidak masjid, tak mau terima kok dia sholat di situ. Nah ini berarti masalahnya di mana? Apakah di sholatnya? Ini permainan imam. Iblis itu ini diberikan. Makanya apa kali lagi ya? Jadi perjalanan kita ini seringkali hati kita ini gelap. Bukan karena kurang amal, bukan karena kurang ibadah, tapi kurang sadar dengan jiwa. Kalau saya memahaminya dari bab ini, kita ini sholat udah, zikir udah, doa udah, baca Quran udah, tapi kenapa tetap tidak merasakan nikmat yang diberikan kepada Allah? Jawabannya sederhana, karena belum sadar posisi jiwa kita seperti apa di hadapan Allah. Karena kita juga belum sadar waktu kita ini gimana sama Allah, dan kita pun belum sadar posisi kehambaan kita sudah seperti apa di depan Allah. Makanya ada satu nasihat dari guru saya itu. Apa kata beliau? Orang yang harus sering dinasihat itu adalah orang yang sering menasihati. Ini kayak saya, hari-hari Pak. Malam ini adalah jadwal ketiga saya. Satu hari ini. Tapi kacau besok pagi Pak. Besok pagi jam 4 sampai jam 12 ngisi di tepi tinggi 4 jam di dasar waktu. Kebayangkan, sini berapa jam? Sejam. Itu betul begini cuman. Biasanya 4 jam khusus di salah satu yayasan. Jam 2 Pak, harus sampai si gunting. Karena ada pengajian ibu-ibu si gunting. Sampai jam pasang 4. Pada asal, ngisi pengajian di mana? Ngisi pengajian di Jihad Abdul Lubis. Habis menjadi tarian dia lalu bis, saya tutup Pak, tak tarik lagi. Kenapa? Malu kalau kita hantam menjadi lalu udah mencirin, minta mau cuma cukup kan? Kita rokeh ke mau cuma berikutnya gitu bisa. Tapi apa yang ditegur sama guru saya? Apa kata beliau? Pak, saya ngisi kajian begini, apa berminyak nih Pak, hati saya semakin lembut? Bisa jadi keras. Tetapi bagus-bagus yang disampaikan, ada ayatnya, ada kebaikannya. Iya. Karena semakin banyak yang kau sampaikan, dua resikonya. Satu, hisabnya semakin banyak. Yang kedua, jaga hatinya pun harus semakin kuat. Kalau kau gak tahan, lelah juga hatimu. Akhirnya apa Pak? Pernah muncul titik jenuh. Kau titik jenuh Pak? Kayaknya kayak panas sekali kan isi kajian ini. Kayak gitu. Nah ini biasanya orang berbanyak. Sampai akhirnya dapat satu kalimat ini Pak. Maka tadi terbawa dalam doa. Setelah kopi yang saya misalnya dipakai, saya komplian, saya doa. Kan bahwa doa ini secara spontan. Salah satu kalimat yang muncul dari guru saya, dia bilang ini, jangan-jangan kita ini terlalu sering berbicara tentang Allah, tapi sedangkan diri kita sendiri sangat jarang berbicara tentang Allah. Paham maksudnya Pak? Seringnya kita ini berbicara tentang Allah. Ini saya bicara tentang apa ini? Sedangkan saya sendiri jarang sekali berbicara dengan Allah. Terpukul di situ. Jangan-jangan kedengkian ini karena sejiwanya berusaha. Sampai akhirnya itu butuh nasihat. Nasihat, Masya Allah.
Tadi jalan ke mana Pak? Mentok dia kan. Situ. Saya udah mundur. Ya dia enggak ada situ. Mau mundur lagi ada kereta di mana? Dia ujian kan? Saya enggak mau langsung, saya enggak mau saya pun dia. Kenapa? Maju enggak bisa, mundur pun enggak bisa. Ya sudah. Padahal kalau mobil itu mau jalan bisa Pak ke kiri dia karena ada lapang. Saya sengaja mundur supaya dia bisa masuk. Ujian kan? Begini, astagfirullah. Ya, ya, uji kan? Sebelum ngisi pengajian sudah diuji dulu, Pak. Diuji dengan apa? Kondisi-kondisi positif. Jadi seseorang yang sudah yang menyerahkan diri sepenuhnya sama Allah, biasanya itu diawali dari sering mengistirahatkan jiwanya. Bagaimana mengistirahatkan jiwa? Kurangi Pak tiga hal. Satu, sedikitkan tidur, sedikitkan makan. Yang ketiga, sedikitkan tertawa. Coba lagi apa? Sedikitkan tidur, makan. Tiga, misalkan semua itu. Ya, betul ya. Makanya sampai waktu saya pernah dapat nasihat dari salah satu ini ya, petinggi ormas di Bogor sana, dia bilang nih, Ustaz, menurut antum, dia bilang saya, menurut antum wajar nggak kalau ada seorang dai, seorang ustaz, seorang ahli, seorang ulama, gitu ya, tapi makannya rakus. Jawab apa kalau ditanya itu Pak? Wajar nggak? Hah? Lapar. Ya kalau bicara tentang tubuh ini ya wajar-wajar saja Pak. Memang makannya banyak. Tapi ketika itu dia bilang, ya, yang jadi masalah adalah kebanyakan. Jadi Islam ini Pak berbicara tentang lahir dan batin. Ya, lahir dan batin. Lahir kita ini kita perhatikan, batin kita ini pun kita perhatikan. Jadi apa yang mau kita buat jelaskan dalam hati Pak. Apa penjelasannya? Aku berbuat ini untuk apa? Dan karena siapa? Karena siapa dan untuk siapa? Saya sholat ini. Untuk apa saya sholat? Dan karena siapa saya sholat? Ini kan satu pertanyaan jiwa. Jadi hubungan sesama makhluk juga dijaga. Gimana ya hubungan sama tetangga, hubungan sama orang. Kalau ada orang yang hari ini Pak sholatnya bagus, puasanya bagus, ibadahnya lancar, tapi sama orang karena bukan kelompoknya sok kali dia tak mau bergabung. Ada kayak gitu? Oh ada ya, di mana sampai ada takdirnya Pak jangan ngaji sama itu, beda pandangan kita itu picik sekali sampai kurban aja bermasalah. Saya nggak menerima lagi kurban dari masjid. Kenapa? Karena yang motong bukan guru kami. Karena kami nggak berani jamin. Guru kami itu nggak berani jamin kalau orang lain motong belum berani jamin kesuciannya. Adil. Nah, tapi ada. Belajar namanya itu namanya sombong. Jadi sudah kita bangun Pak hubungan kita sama Allah, hubungan kepada manusia. Kamu minallah, aku minan. Nah untuk zahir apa